Video kali ini disponsori oleh Jajan Game. Kalian mau top up game tapi takut ilegal? Atau kalian nggak suka karena proses kerjanya lama? Atau karena harga-harganya yang mahal-mahal? Memperkenalkan Jajan Game. Tempat di mana kalian bisa top up berbagai macam game, banyak pokoknya. Dan tentunya juga game favorit kalian. Selain itu juga memberikan update-update seputar game. Jadi ada beberapa tips atau seputar info mengenai game-game yang kalian mainkan. Penasarin? Langsung aja follow dan cek link berikut ini. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan sesi video yang kemarin. Jadi kemarin kita sempat quick tour di server CT, server saya sendiri. Dan kita udah melihat keadaan Hopanawan, kemudian keadaan Red City, Rebuild. Dan yap, mungkin kita datang di waktu yang tidak tepat. Jadi waktu itu kita hari Jumat kurang lebih dan gak ada bounty. Dan udah sore, jadi memang keadaannya kosong dan jarang ada orang. Nah, hari ini hari Minggu sore, kurang lebih kita akan coba lagi, kita akan lihat situasinya. Harusnya rame ya, karena ada weekend patrol dan juga kebetulan hari ini ada bounty. Oke, jadi seperti apa kira-kira gambarannya? Let's find out. Kita bakal lihat bagaimana di situasi hari Minggu ya. Ini ada bounty nih, ada bounty hari ini. Harusnya cukup rame. Situasi Hope 101 di hari Minggu, ada 2 sudah di sini guys. Begitu juga di sini udah ada ya. Oke. Yap, kalau kemarin mungkin sama sekali nggak ada orang ya, ini ada coy, udah ada ya. Ada kelihatan beberapa player, maksudnya kalau kemarin kan aduh sepi banget. Bahkan untuk di heli aja itu hanya ada beberapa orang. Ini lumayan ya, ini udah lumayan coy. Sekarang coba kita lihat Red City. Wah, di heli langsung ada orang coy ya. Gini dong, berbeda dengan kemarin Jumat sore itu. Wah, gila sih. Sekarang kita lihat di threadnya sendiri gimana. Oke, di sini ada yang AFK 1 membernya. Lalu di sini juga lumayan coy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 orang ya. Nih, baru datang lagi nih. Oke, ada juga di sini guys. Masih ada kehidupan di sini. Dan di thread city-nya sendiri gimana? Coba kita cek. Oh, oke, sudah mulai kelihatan orang-orang di sini guys. Oke, di sana juga ada 1-2, even satunya old hero kayaknya. Wow, ramai ya. Ya, sekali lagi karena mungkin ini hari Minggu, jadi orang lebih punya banyak waktu untuk chill, maksudnya santai, relax di rumah. Dan ada waktu untuk buka gamenya ya. Jadi, bukan datang di waktu yang tidak tepat. Di heli kayaknya nggak ada orang guys untuk di camp yang ini. To side. Tapi di sini saya lihat ada satu player AFK di daerah Town Hall. Lalu untuk di Thread City-nya sendiri. Oke, masih ada kehidupan coy. Masih ada kehidupan. Ada 3 customer di sini. 3 customer. Kok 3 customer ya? 3 player. Dan satunya lagi melihat-lihat Thread City nampaknya. Duanya offline. Oke. Oke, kita akan bakal lihat Demon Grey. Wah, ini udah nge-frame. Berarti harusnya rame ya. Oi. Lumayan rame juga ini. Lumayan rame ya. Sama lah kurang lebih seperti kayak kemarin. Iya, lumayan rame juga di sini. Anjay, ada bandito juga dong. Itu jokinya nampaknya. Mythical creature rame juga coy ya. Jadi mythical creature masih rame pastinya seperti biasa. Ada player dan mereka lagi nunggu untuk rebuild. Beda sama kemarin ya. Chat war-nya ini ya, kalau dulu itu wah ini deras gitu loh. Alirnya deras. Midas lagi. Kenapa namanya Midas? Ini Bang Izzy sama Valerie kalau dengar ini. Oke, Minggu sore. Tetap, saya pribadi aja nggak pernah ngambil rebuild ini loh guys. Kecuali di ini ya, di dekat helinya ada satu dari camp Valhalla. Akun tuyul-tuyulan mungkin udah nggak ada cuy ya. Untuk server CT sendiri kayaknya udah nggak ada. 1 hour later. Ada dong ternyata yang baru datang di sini. Dan mungkin ada baiknya juga kalau kita cek keadaan di Thread City-nya cuy ya. Oops, oke. 1501M. Ya oke, ada M-nya sebenarnya. Ini tadi nggak salah lihat ke saya? Harga Zanbato
Oh, minus 1 ya. ATP-nya mungkin minus 1. Tapi untuk harga Zanbato termasuk udah turun. Kita lihat yang LSSCE. Oh, ada satu LSSCE ya. Infected-nya 14,1 bahkan ini ya. Tapi at least ada yang bertengger di sini ya. Kalau dulu ini, wah susah banget ini dapatnya guys. Ini kayaknya 170 ya ATP mentok. Ini pada dulu mahal banget loh harganya. Di atas 500, sekarang udah 300 harganya ya. Sniper sendiri, Eureka Collector di harga 400-an. Howitzer Oasis Edition ada 840 di sini. Lalu untuk yang CE biasa, tapi perlu diingat teman-teman, ini saya bukanya Dread City yang ada di sini ya, di pojok kanan itu kan kalian bisa klik di situ lalu ada Dread City. Jadi harganya bisa berbeda. Flamethrower harganya, let's see, untuk CE masih ada yang sampai 1,4 di sini. Nah, ini aksesoris, aksesoris ya. Kita bakal lihat dari muzzle dulu. Muzzle ijo itu kurang lebih wow, 600 bahkan di sini ya. Berarti kalau di Dread City-nya langsung harusnya sekitar 500 something. Untuk yang birunya bahkan 3 emen kurang lebih. Knob-nya oke, bahkan ada 421 GG sekali. 1,5 untuk yang biru. Lalu heavy. Heavy-nya juga sama 400. Oh, ini berarti 300. Fix ini 300 ya. Yang hijaunya 1,2. Wah, ini juga perlu nih. Di sini harganya 6.000. Kapsul 19K-an. Drone. Kita bakal cek, guys. Ada yang jual drone baru kah? Udah, by the way. Katanya itu OP banget kalau kita gabung. Apalagi digabungnya dengan yang Gibbon. Ya. Wah, itu pasangannya Gibbon udah. Oke, masih dijual. Wah, 700. GG banget ya. GG banget. Bahkan yang Gibbon biasa 800 loh. Anjay. Itulah kurang lebih tuh harga drone-nya di sini. Dan itu tadi teman-teman keadaan atau update terbaru dari server CT. Mulai dari Hopan One. Kemudian beberapa tempat rebuild. Kemudian harga di Dread City juga. Orang-orang di Dread City di minggu sore. Tetap lumayan rame lah. Masih lumayan rame ya. Dan kalian juga boleh mungkin tinggalkan juga bagaimana dengan keadaan di server kalian. Atau mungkin nanti kita juga bakal coba quick tower di server lainnya, di Santopani mungkin, atau di Milestone mungkin, di Nancy mungkin. Kita akan lihat aja nanti kedepannya. Dan itu dulu untuk di video kali ini. Like kalau kalian suka dan share juga kepada teman-teman kalian. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.